الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Dulu, okay. Training waktu bulan puasa tu macam mana tu? Okay, waktu bulan puasa saya anggap seperti biasa. Jadi saya hanya ketika itu membuat latihan seperti hari-hari biasa. Kalau bulan puasa ni perut kosong, training ia kuat-kuat ke, rosak perut ke, rosaknya apa ke, tak ada ya? Ada. Kalau kita berpuasa, kita harus buat kerja seperti biasa. Alhamdulillah. Jadi itu dia. Jadi dia punya ada hikmah dia di sebalik ke puasa dalam latihan tu. Budak-budak baru ni kan, ya. Kita nak kasih dia lebih mesra dengan kita, dengar cakap kita, lagi usaha tip gitu. Tipsnya, maka apabila kita nak membimbing mereka, kita juga harus ada ilmu. Bila mereka lihat, mereka boleh ikut. Kerana dia lihat, dia nampak benda tu kita boleh buat. Terima kasih tu. Jumpa lagi. Ya, selamat hari raya. Tak. Banyak no yang tu. Mati tu time pun ada. Memanglah ramai. Majlis berbuka puasa anjuran Kementerian Belia dan Sukan, tapi buat dekat surau Al-Faizin MSN. Memanglah atlet ramai. Oh, air puasa. Atlet tak berlatih ke? Ish, mana boleh tak berlatih? Dia orang mesti berlatih. Siang puasa kuranglah, tak berlatih langsung. Mungkin jogging-jogging aja. Tapi lepas semayang maghrib, direhat. Lepas tu semayang isyak. Lepas semayang isyak, terawih. Lepas terawih tu, dia rehat-rehat minum-minum, barulah dia berlatih sampai pukul 12 malam. Kan Sukan Si Kuala Lumpur dah dekat. Faham. Kuasa apa sih? Puasa ya. Kaya tak puasa, nanti tak boleh raya. Ibu datang, kaya tak puasa, tak dapat duit raya. Mati duitan ibu kau tu. Betul.